Lepas tu saya, dia pun terkejut, benda ni tiba-tiba saya dah dekat Johor, saya suruh ambil. Sebab time tu saya dari masa dari stesen bas tu dalam pukul lepas maghrib macam tu. Saya sempat solat lepas maghrib macam tu. Lepas tu saya pergi Johor tu dalam pukul 12, pukul 12 lebih lah saya sampai dekat stesen Larkin tu. Saya sampai, saya call kakak saya, saya cakap suruh ambil saya kan, sebab saya seorang. Kakak saya pun terkejut. Hah? You? Yelah, saya bagi tahu yang tiba-tiba. Yes. Lepas tu, kau kat mana, kau kat mana? Dia pun panik tengok saya. Dah, dia ada bawa ke rumah. Sebab tengok saya nangis macam tu kan, dia macam, ya kau tenangkan diri kau dulu. Lepas tu kau jangan balik Batam dulu, kau tenangkan diri kau dulu. Itulah dua hari tu saya tenangkan diri saya dulu dekat rumah kakak saya tu. Lepas dah macam tu, baru saya berangkat ke Batam. Sebab abang saya duduk sana kan. Lepas tu saya dah cakap dengan abang saya, saya nak balik. Lepas tu saya terangkanlah dengan abang saya kisah saya. Abang saya pun marah kat saya. Dia cakap, kenapa dah setahun ni kau pendam seorang-seorang? Sebab saya fikir saya tak nak malukan suami saya. Walau macam mana pun dia ayah daripada anak-anak saya. Saya tak nak lagi kalau macam saya masih boleh berbaik, boleh ni dengan dia. Saya tak nak kalau nanti, kalau ketika saya balik kampung, family saya tahu macam mana kelakuan suami. Yes. Macam mana perangai suami saya. Saya tak nak benda tu. Saya masih keep lagi tutup selama setahun. Saya fikir abang saya marahkan saya. Dia tak boleh buat macam ni, dia cakap. Yelah, lepas tu banyaklah yang berlaku sepanjang perkahwinan aku. Ya, yeah. Dia macam, yelah saya orang Indonesia kan, lepas tu saya tak ada siapa-siapa. Dia selalulah macam, saya banyak mental tu sebab saya bukan siapa-siapa dan you bukan orang sini. Ha, itu yang macam saya rasa down benda ni. Saya down sebab yalah tak ada yang nak support saya. Sementara dia famous kan, orang kenal dia dan ramai orang yang akan backup dia. Itulah yang saya rasa. So sepanjang akak balik ke kampung duduk rumah abang tu, ada tak komunikasi yang berlaku di antara akak dengan anak-anak akak? Selama saya balik tu, saya tanya macam mana keadaan anak-anak. Akak tanya pada Safi lah. Tanya sebab memang, yalah saya memang rindu anak-anak. Lepas tu tak payah nak fikir pasal anak apa semua tu. Yalah macam dia marahkan saya seolah-olah saya tinggalkan anak-anak. Tapi tak ada niat saya tinggalkan anak-anak. You tahulah perasaan saya. Yes, kalau saya tinggalkan anak-anak macam tu je, dari dulu saya akan buat, saya akan balik pun tanpa anak-anak. Ini memang first saya balik tanpa anak-anak. Sebab dikarenakan pasport tu dia tahan. Faham. Sebab yelah selama ni kan tak ada pergaduhan, saya balik apa dia semua izinkan macam tu. Sebab itu tak ada masalah. Tak ada masalah lah yang sekarang. Semenjak dia ada dengan dia ni, di situlah macam dia tak peduli pun saya. Dia tak lindungi saya. Macam mana akak mula merasakan yang ada perubahan dalam perkahwinan akak? Masa bulan Januari tu, saya dah dapat rasa macam dia something lah benda ni. Dia kontrol macam saya tak boleh telefon, saya tak boleh video call. Saya macam pelik lah benda ni. Kenapa tiba-tiba kau yang macam suruh benda ni? Dia cakap dalam agama tak ada macam kontrol-kontrol. Ya, yeah, kontrol-kontrol macam ni. Takkanlah saya ni habis tu nak suruh duduk rumah diam dan tak tahu keadaan suami saya di luar macam mana. Kan tak mungkin macam tu. Lepas tu masa raya tu saya macam pelik. Dah biasa raya, setiap raya tu hari pertama dia akan upload gambar keluarga. Yes, gambar family apa macam tu kan. Di hari raya kedua tu, tu saya bergaduh besar lah. Saya cakap kenapa tak ni lah, saya pelik kan. Lepas tu itu pergaduhan besar lah dekat rumah dia. Lepas tu dia marah-marah saya, dia pecah-pecah.
dia cakap lah apa macam tu. Itu pun nak jadi masalah apa. Yeah, of course lah. Sebab kita sebagai seorang isteri, yes, kita mestilah nak ditunggu. Lepas tu yang dia lagi satu, yang dia buat dokumentari ada kan. Yang dekat. Dia buat dokumentari pasal diri dia lah. Saya support dia. Sampai ramai yang bertanya-tanya, Syah, time tu you tak ada ke datang pergi ada event yang Safi buat dokumentari tu? Ada, ada kak. Tapi kenapa dekat gambar setiap IG tu tak ada you lah? Di situ saya macam, ya Allah, sedih saya, sedih. Saya selama ni saya support dia, susah senang sama-sama. Tapi kenapa saya tak ada dalam dokumentari tu? Saya macam rasa kecewa lah benda ni kan. Di sana saya ada kakak.